gue sedih gitu, gue ada yang baca gitu kan, biarin aja dia nge-cheat kan, nggak ngerugiin orang lain, nggak ngeruginya dari sisi mana guys, nggak ngeruginya dari sisi mana, gue tanya gitu kan. Seorang konten kreator kayak dia gitu kan, justru bisa memberikan contoh yang nggak baik dan bisa berdampak pada gamenya. Dia kan konten kreator, kalau dia contohin yang nggak baik berdampak pada gamenya. Nah kalau gamenya rusak atau bangkrut dan ditutup, gimana nasib para pekerjanya guys, gimana para GM-GM-nya gitu kan, gimana para konten kreatornya sendiri kayak gitu kan, gimana nasib para atlet e-sport Free Fire yang meninggalkan rumah, meninggalkan orang tuanya untuk membanggakan Indonesia gitu kan. Atlet-atlet Free Fire Indonesia gitu kan, mereka tuh meninggalkan orang tuanya, meninggalkan rumahnya demi membanggakan Indonesia gitu kan. Mereka itu latihan sehari 8 jam minimal guys. Gua tahu gimana susah sedih mereka, orang-orang e-sport tuh gua tahu kayak gimana gitu kan. Mereka latihan, kalau salah mereka dimarahin sama coachnya. Emang kalian pikir enak gitu kan? Gimana rasanya? Apa tiap hari dimarahin tuh kayak gimana rasanya guys sama coach? Dan dimarahin itu beda-beda tipikal orang ya. Ada yang ngebentak, ada yang dengan kalem, ada yang bahasa binatang kayak gitu kan. Mental dia pun dari situ mulai terbentuk gitu kan. Mentalnya mulai terbentuk. Mereka berbuat kayak gitu, para atlet-atlet e-sport gitu kan. Itu tujuannya apa sih? Tujuannya apa? Gua tanya. Buat cari nama? Bukan guys, bukan guys. Tujuannya buat membangkitkan ataupun mengharumkan nama Indonesia di ranah Free Fire guys ya. Kayak EVOS, contoh kayak EVOS guys ya. EVOS menang juara dunia. Emang siapa yang bangga? Kita kan, orang Indonesia sendiri yang bangga. Terus juga contoh tahun lalu itu 2019, gua, Wawan, Frontal sama Mary. Kalian tahu nggak gimana perjuangan gua sama Wawan dan Frontal lain-lain itu berjuang di balik stack? Juara dua kayak gitu kan. Gimana guys, perjuangannya itu gimana guys, rasanya itu kayak gimana. Dan kalian hujat si Wawan gitu kan. Orang udah bawa nama Indonesia capek-capek, membanggakan usaha dengan sekuat tenaga gitu kan, malah kalian hujat gitu kan. Gimana akhlak kalian? Akhlak kalian di mana?